Pandemi COVID-19 sesalawas nama pangaruh anu goreng ke sakumna masyarakat. Horeng salah seorang warga Kabupaten Sumedang mampu nyieunan APD atau alat pelindung diri salila pandemi COVID-19. Samula eta produk jieunanna teh kiwaring ke sumarambah ka mangpirang kota tur kabupaten di saluareun Sumedang. Salah seorang nonoman anu mangrupa warga jalan 11 April Dusun Bojong, Desa Rancamulya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, ngamangpaatkeun pandemi COVID-19 ku cara nyieun alat pelindung diri atau APD, jenis pelindung wajah atau face shield. Anu nyieunan face shield, Aldi Munawar ngeceskin, dirina nyieunan APD satu tas lalajo video prak-prakan produksi face shield di media sosial YouTube. Ari bahan baku anu dipakena nyaeta plastik mika, busa turta tali pamengkeut. Aldi Munawar nyieunan APD di imahna tuluy dijarwalan ngaliwatan media sosial. Saat ini baru offline, rencana minggu depan mau online. Sudah sampai mana aja nih pemasang ke luar kota itu ke Solo pernah, ke yang ini SMP 1 Magetan 1.000, lalu Purwakarta 4.000, Tanah Abang, Bandung sendiri juga 1.000. Ini seharinya bisa produksi berapa? Sehari produksi bisa 1.500. Masih cek Aldi Munawar, dirina ngereyeh nyieunan APD jenis face shield, satu tas kaluar tipe gaweanana minangka admin di salah saji rumah sakit di Kabupaten Sumedang. Harita dirina seseteun neangan deui gawe. Tapi kaantukna mucunghul ide keur nyieunan APD jenis face shield. Kita akan terus support UMKM yang bisa beradaptasi di era pandemi, bisa membaca dan menangkap peluangnya. Biasa saya berterima kasih pada Melinda dan keluarga di sini yang telah bisa menangkap peluang masukan hasil dipasarkan ke berbagai daerah, termasuk daerah sendiri punya harus menggunakan produk dari di Namprona. Hasil kreasina lain ukur di jarwalan di Kabupaten Sumedang, horeng ge sumarambah kamang pirang kota tur kabupaten sejena. Ari oplah daganganana teh bisa ngajuta saban poena. Diki Guntara, Bandung TV.